PC Wali Kota Loksmal selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Opor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022. Siap mulai. Laksanakan. Sekali lagi, tolong dimengerti dan dipahami betul akan tugas dan fungsi yang dijalankan. Di semua eselon 3, saya sudah hampir semua eselon 3 saya sudah melakukan asesmen, termasuk beberapa eselon 2. Monitor. Sekali lagi, monitor pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran di masing-masing unit kerja masing-masing. Pemko Loksmawe ini punya anggaran kecil. Tolong manfaatkan anggaran yang kecil itu seefektif dan seefisien mungkin. Sekali lagi, tolong memanfaatkan anggaran yang kecil itu seefisien dan seefektif mungkin. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, HKN ke-58 tahun 2022 mengangkat tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeri. Tema ini dipilih hadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikan sampai dengan Oktober tahun 2022. Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah. Sejak bulan Oktober, kita telah
mendeteksi adanya kenaikan kembali kasus COVID-19. Data kematian menunjukkan 4 dari 5 pasien meninggal belum divaksinasi booster. Proporsi pasien yang meninggal akibat COVID-19 3 kali lebih banyak pada kelompok lansia dibandingkan dengan yang bukan lansia. Oleh karena itu, mari terus ingatkan masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 dengan booster. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, bangsa Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Bangkit Indonesia ku, sehat negeriku. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kesehatan tertanda Budi Gunawan Sadikin. Selesai.